siang, perkenalkan kami dari kelompok Sandi Morse. Saya Kunto, di sini ada Mas Habis angkatan 2008 sama Fahmi 2008. Kami membuat aplikasi pembuat Sandi Morse menggunakan microcontroller Novoton LBRUC 140. Tentang apa itu alat apa aplikasi yang kita buat akan dijelaskan oleh Mas Agus. Baik, aplikasi yang dibuat adalah pembuat sandi Morse menggunakan learning board Novoton NUC 140. Di sini diperlihatkan perangkat yang digunakan. Kami menggunakan buzzer sebagai sumber untuk mengeluarkan bunyi yang merepresentasikan sandi Morse. Selain itu kami juga memakai keypad matrix sebagai input dan penampilnya ada LCD dan 4 buah 7 segmen. Mengenai fungsinya akan dijelaskan oleh teman saya, saudara Fahmi. Jadi saya jelaskan dari fungsinya. Setelah kita program di menggunakan Pocox, Jucox, kemudian setelah dibuat programnya, kemudian kita upload ke microcontrollernya. Jadi saya akan jelaskan bagaimana prosesnya. Ini adalah program yang telah kita buat menggunakan Jucox. Setelah dibuat beberapa listing programnya, kemudian kita debug. Sebelum didebug kita build dulu. Build success. Kemudian kita download. Maka akan tampil hasilnya seperti ini. Menggunakan tekan keypad 1 sampai dengan 9. Yang tombol pertama. Kemudian lanjutnya. Thank you.
demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.